Tugasan ini disediakan oleh kami dari pelajar Kolej Profesional Mara Air Molek, Melaka sebagai salah satu syarat pemakan kami bagi subjek pengajian Malaysia MPU 2163 untuk pensyarah kami Puan Rabiatul Basirah binti Jahanji. Tajuk kumpulan kami adalah Penunggang Agama. Ini adalah skop pembahagian kerja kumpulan kami. Pertama sekali ialah Muhammad Faiz Ifan bin Nasi adalah pencari isi pembentangan. Kedua ialah Muhammad Aiman Afif bin Arif, pencari isi pembentangan juga. Ketiga adalah Muhammad Nafis Fahmi bin Nizam iaitu ketua penyunting, suara latar dan juga interview. Keempat adalah Muhammad Syarul Alim bin Ahmad iaitu penyedia slide dan juga yang terakhir sekali adalah Luqman Hakim bin Saiful Rizan iaitu penolong penyunting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakim bin Saiful Rizan dan hari ini saya akan cakap tentang latar belakang penunggang agama. So, definisi penunggang agama ialah ialah satu takrifan umum terhadap mana-mana individu yang mempergunakan agama bagi menghalalkan tindakan-tindakan mereka. Antara contoh penunggang agama adalah dia menggunakan agama untuk kebaikan diri sendiri, dia menukar erti dan tafsiran dalam Al-Quran dan dia juga suka memutarbelikkan kebenaran. Penunggang agama sentiasa berada di kalangan kita. Cara-cara untuk mengenal penunggang agama tersebut adalah adalah dengan kita kena perhati perlakuan dia. Ada beberapa contoh di sini dan kita start dengan apabila dia berkawan dengan kafir, dia kata halal. Orang berkawan dia kata haram. Maksudnya kalau dia kawan dengan orang yang macam kafir, macam tak solat semua, dia buat tak tahu je. Tapi kalau orang lain yang berkawan dengan orang kafir macam tu, dia akan cakap oh dia haram untuk kawanan dia lah apa semua. Seterusnya, ayat Al-Quran semuanya merujuk kepada dia jika bermaksud baik. Kalau bermaksud buruk, semua merujuk kepada musuh dia. Maksudnya ayat Quran yang baik-baik semua diklaim. Tapi kalau untuk ayat yang maksudnya buruk semua dibagi kat orang lain lah, macam bagi orang yang dia tak suka. Poin terakhir ialah apabila berlaku bencana alam, pada dia satu ujian. Pada orang lain dia bala sentiasa. Kalau contohnya kalau ada benda buruk jadi dekat dia, dia akan jadi macam ini hanya satu ujian, nak uji kesabaran lah apa semua. Tapi kalau orang lain yang kena, dia akan cakap oh bernasib buruk dan dia hidup di sedih lah apa semua itu. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarul Halim bin Ahmad ingin menerangkan tentang pandangan terhadap isu penunggang agama. Isu penunggang agama merupakan isu yang perlu dipandang serius oleh setiap golongan masyarakat. Istilah tersebut digunakan untuk golongan yang hanya menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Istilah yang lebih familiar untuk golongan tersebut ketika ini lebih dikenali sebagai Ustaz Mi Segera. Antara kepentingan yang mereka inginkan yang paling diketahui umum ialah populariti. Hal ini menyebabkan masyarakat akan memandang serong terhadap golongan-golongan agamawan yang benar-benar ingin berdakwah fi sabilillah dan memburukkan agama Islam di mata dunia. Kesan sampingan juga akan menyebabkan penganut-penganut agama lain tidak akan menghormati agama Islam. Disebabkan itulah seorang tokoh agamawan dunia pernah menyebut, jangan menilai sesuatu agama daripada pembawa agama tersebut, tetapi lihatlah nilai-nilai murni yang terdapat dalam agama tersebut. Hanya kerana nilai setitik, rosak susu sebelanga. Seterusnya, golongan tersebut juga akan menghasut umat Islam menjadi penunggang agama untuk mereka menjanakan pendapatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan asal berdakwah, iaitu berdakwah kerana Allah dengan ikhlas. Seorang tokoh agamawan Malaysia pernah berpesan kepada semua golongan berdakwah,
Jadikanlah diri kita kaya dulu sebelum berdakwah. Nescaya kita tidak akan gunakan agama untuk menjanakan pendapatan demi kepentingan diri sendiri. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Nafis Fahmi untuk memberi hujah yang seterusnya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nafis bin Nizam akan menyambung penerangan daripada Syahrul tadi. Okey, untuk poin keempat adalah agama Islam akan menjadi bahan mainan di mulut dunia. Kenapa agama Islam akan menjadi bahan mainan di mulut dunia? Ialah kerana penunggang agama ini memberi ajaran yang salah, membuatkan agama kita tidak berpegang kukuh pada sesuatu fakta itu, membuatkan kita boleh menjadi agama yang dianggap tidak serius oleh orang ramai. Sebab itulah agama kita mungkin akan menjadi bahan mainan di mulut dunia. Selepas itu adalah golongan muda tidak akan ada pegangan yang kukuh dan mungkin akan sesat dari jalan Allah. Hal ini kerana apabila penunggang agama menghasut atau memberitahu tentang perkara-perkara yang salah, mereka tidak akan pegang teguh dengan ajaran yang benar. Jadi mereka akan jadi tiada hala tuju dan mereka mungkin akan sesat dari jalan Allah dan pergi ke jalan yang tidak sepatutnya mereka pergi. Seterusnya adalah agama Islam akan dilabel jahat oleh dunia. Mengapa agama Islam akan dilabel jahat? Hal ini demikian kerana penunggang agama mungkin akan memberitahu fakta-fakta yang salah tentang agama kita, mungkin ada mengajar tentang benda-benda yang salah. Hal ini demikian mungkin agama Islam akan dilabel jahat dan bukanlah agama yang patut kita patuhi. Sebabkan itulah agama Islam mungkin akan dilabel jahat dan benda ini boleh memburukkan lagi nama agama Islam di mata dunia. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, ya. Maaf, ganggu. Saya nak interview abang sini boleh? Boleh, boleh, insyaAllah. Okey, saya sekarang nak tanyakan abang. Abang tahu penunggang agama? Penunggang agama. Okey. Tengah hot sekarang ni. Okey, saya nak tanya abang tentang penunggang agama. Apa pandangan abang tentang isu dan komentar abang tentang penunggang agama yang kini yang diperkatakan di seluruh negara? Bagi saya lah, penunggang agama ni dia macam satu barah lah kepada orang Islam kat Malaysia ni. Sebabnya dia bawa nama Islam tapi dia tak mengamalkan apa yang sebenarnya Islam. So macam sekarang ni kita dapat tengok macam kebelakangan ni, satu dua minggu ni, kita boleh tengok banyak beberapa pendakwah selebriti yang diberi gelaran hanya sekadar join satu pertandingan realiti, digelar sebagai pendakwah tapi sebenarnya diri mereka sendiri tu tidak berpegang kepada agama yang sepatutnya sebagai seorang Islam lah, macam tu. Oh, itu pandangan abang. Okey, abang rasa apa yang patut kita buat untuk membendung penunggang agama ni? Bagi saya, untuk membendung penunggang-penunggang agama ni macam satu, kalau saya kata pasal didikan apa semua, yeah, itu satu benda yang klise lah. Betul. Bagi saya, penunggang agama ni biasanya, kebanyakan, bukan semua, mereka ni lahir dari, macam saya cakap tadi, program-program realiti. Jadinya mungkin kerajaan boleh macam perketatkan sedikit, mungkin letak bagi satu standard operasi yang dapat apa, dapat mengawal lah benda-benda ni daripada terus membarah dalam masyarakat Islam negeri. Oh, okey, saya faham. Itu pandangan abang dan abang punya show. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih meluangkan masa dengan saya. Jadi itulah pandangannya. Terima kasih abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan Muhammad Faris Ifan akan membincangkan tentang cadangan resolusi untuk penunggang agama. Baiklah, untuk poin yang pertama iaitu memperkukuhkan akidah daripada zaman kecil dan kanak-kanak lagi. Maka daripada poin ini kita dapat huraikan bahawa jikalau akidah seseorang itu telah diperkukuh dan kuat daripada zaman kanak-kanak lagi, maka pegangannya pada suatu hari nanti akan menjadi kuat dan tidak akan mudah lemah dan goyah dan mudah dihasut oleh persekitaran-persekitaran yang luar. Hal ini kerana jika kita dapat lihat pada zaman sekarang, terlalu ramai orang yang mudah pegangannya dihasut oleh pegangan-pegangan luar. Mereka membenarkan apa yang telah cuba disampaikan oleh golongan-golongan yang salah ini. Jikalau perkara ini berlarutan, ia akan menyebabkan agama kita menjadi agama yang sesat dan akan dipandang rendah oleh agama-agama orang lain kerana ia memberikan pandangan yang negatif daripada masyarakat-masyarakat di luar sana. Seluruh pegangan yang kuat dapat membendung pada perkara ini berlaku dan menjadikan kita seorang yang mempunyai jati diri yang kuat kepada agama kita.
Seterusnya untuk poin kedua iaitu sentiasa melibatkan diri dalam golongan-golongan orang yang betul. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada sini golongan-golongan yang betul adalah golongan yang sentiasa pergi ke masjid dan membuat ibadah. Hal ini kerana jika kita bercampur dengan mereka, secara tidak langsung kita akan terikut dengan cara-cara perbuatan mereka, iaitu perbuatan yang lebih elok dan baik. Jika kita tersilap dengan memasuki golongan-golongan yang salah secara tidak langsung, lama kelamaan kita akan terikut dengan fahaman-fahaman dan pandangan yang telah diberikan oleh mereka. Seterusnya kita membenarkan dengan rela perkara yang dilakukan oleh mereka, yang mana akan menyebabkan kita juga termasuk dalam golongan-golongan penunggang agama ini, iaitu golongan-golongan yang sesat dan salah. Seterusnya untuk poin ketiga iaitu sentiasa mempelajari ilmu dari tempat dan orang yang betul. Seperti yang kita tahu, untuk belajar ni bukanlah terhad kepada sesuatu had umur saja. Kita hendaklah belajar sepanjang hayat umur hidup kita sehingga kita mati. Kerana jika kita mempelajari lebih banyak lagi kita dapat menjumpai kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, dan kita juga dapat mempunyai ilmu yang baru yang lebih banyak, di mana kita dapat memperkuatkan kita punya pegangan dan kita tidak akan mudah terpengaruh dengan persekitaran golongan-golongan yang salah ini. Ya, seterusnya untuk poin terakhir iaitu sentiasa berwaspada terhadap persekitaran. Jikalau persekitaran kita mempunyai unsur-unsur yang negatif dan kita berasa ragu-ragu terhadap persekitaran kita dengan orang-orang yang terdekat kita, iaitu mereka memberikan apa-apa yang salah, maka kita hendaklah mencari penyelesaian dan konklusi dengan keluar daripada persekitaran yang tidak sihat itu dan mencari persekitaran yang betul supaya kita dapat hidup dengan penuh aman dan damai. Seterusnya saya akan berikan kepada Muhammad Faris Ifan untuk memberikan hujah yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Faris dan saya akan sama mengenai cadangan dan resolusi. So, poin yang seterusnya iaitu jangan mudah percaya dengan persekitaran. Hal ini sedemikian kerana walaupun kita berada di dalam satu komuniti yang Islamik, namun masih ada di kalangan kita yang berpegang dengan gelaran penunggang agama ini. Oleh itu, kita jangan mudah percaya dengan persekitaran kerana persekitaran yang bersih belum menentukan status seseorang tersebut. Poin yang seterusnya iaitu jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang. Hal ini sedemikian kerana rakyat mudah mempercayai sesuatu yang tidak sahih ataupun yang viral. Oleh itu, kita sewajarnya membuat kajian mengenai sesuatu itu sebelum kita mempercayai apa yang disampaikan itu sama ada 100% benar ataupun palsu. Contohnya, kita sering didengari di corong-corong radio dan media sosial mengenai isu-isu yang tengah panas pada masa kini. Poin yang seterusnya iaitu tidak mudah terpengaruh. Dewasa kini, ramai di kalangan remaja mudah terpengaruh dengan mereka yang digelar sebagai penunggang agama ini. Hal ini sedemikian kerana kurangnya pendirian dan keimanan dalam diri para remaja pada zaman sekarang. Oleh itu, para remaja jangan biarkan hidup mereka terpengaruh dengan apa yang diungkapkan oleh mereka yang digelar sebagai penunggang agama ini. Malah kuatkan pendirian dan jangan mudah terpengaruh. Poin yang seterusnya iaitu tidak menggunakan agama untuk meraih keuntungan. Hal ini sedemikian kerana kebanyakan individu yang menggunakan agama untuk meraih keuntungan di dalam perniagaan. Contohnya, mereka menyulam ayat suci Al-Quran di dalam produk mereka. Walaupun perniagaan merupakan 9 daripada 10 punca rezeki, namun menggunakan nama Islam untuk meraih keuntungan bukanlah suatu jalan yang wajar. Sekian, terima kasih. Jadi ini adalah rujukan kami untuk membuat slide presentation ini. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.